Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Isham Jalil berkata, jika PAS dan Bersatu hanya mahu mendengar cadangan sendiri yang menguntungkan diri tanpa menerima kehendak UMNO, dua parti itu boleh terus bekerjasama dalam Perikatan Nasional. Katanya jika UMNO menerima PAS dan PAS masih ingin bersama Bersatu, UMNO akan turut dihukum rakyat dalam pilihan raya kelak kerana rakyat menolak pelompat parti dan penipu manifesto iaitu Bersatu. Beliau menambah PAS tidak boleh mengharapkan dana dari Muhyiddin Yassin dan pada masa sama minta kerusi dari UMNO pada pilihan raya akan datang demi keuntungan diri sendiri. Katanya jika Bersatu ikhlas ingin menyatukan orang Melayu, parti pimpinan Muhyiddin itu perlu dibubarkan dan semua pemimpin serta ahli kembali ke pangkuan UMNO terlebih dahulu. Mengulas saranan pemimpin PAS supaya UMNO bekerjasama dengan parti itu dan Bersatu bagi menghadapi PRU15, Isham berkata, jika banyak parti serpihan Melayu, orang-orang Melayu akan lebih bertelingkah dan berpecah belah.